Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channelnya Johanna Vlog. Kali ini kita akan memasang dioda dan elko dari trafo untuk bahan-bahannya sudah tersedia ya. Ini dioda yang kecil dan ini bleed. Dioda bleed dan ini dioda 2 ampere. Ini elkonya. Kita akan pasang dioda yang 12 volt yang 0 ya, bukan CT, bukan min plus. Ini untuk yang 0 12 ya. Cara pemasangan yaitu cara pemasangannya ini kaki dioda ini yang plus, dioda negatif kita pasang langsung yang negatif ke trafo ya, solder ini yang negatif ke trafo. Jadi sama ya, yang ini plus, ini negatifnya ke AC, ini juga negatif ke AC, ini disatukan, tinggal tarik aja. Oh, untuk pemasangan elko ya, ini yang negatifnya ke CT trafo ya, ground. Ini negatifnya, negatif elko ke sini. Pasang langsung. Pasang. Yang plus elko kesini kan, nah udah pas ya, kita solder. Jadi ini untuk pemasangan dioda dan elko dari trafo. Jadi negatif elko ke CT, terus ini ya positifnya ke kaki plus dioda. Ya, ini 12 volt ya. Kita ukur saja langsung. 16 ya. Kalau udah masuk disatukan dengan elko pasti naik ya tegangannya. Jadi 16,30. Jadi dari sini 12 biasanya naik kalau udah pakai elko. Ya, sekarang kita bongkar lagi
untuk pemasangan CT ya. 12 min plus ground. Untuk pemasangan CT kita harus merangkai dulu diodanya. Kaki dioda ini plus-plus ya, satukan ini ke kaki ini. Bawahkan saja jalannya biar nanti nggak koslet. Solder ya. Kita pasang ya dioda untuk min, untuk tegangan negatifnya.
ini untuk pemasangan dioda ya, gini. Yang dua ini untuk min. Ini plus ke sini, ini keluarnya min. Ini plus, min dan min. AC ini dengan ini jangan sampai kena. Sekarang kita ukur strumnya sebelum pakai elko berapa. Lima belum pakai elko. Sama ya, 5,5 sebelum pakai elko. Kita pakai elko sekarang. Begini ya. Ini min elko, ini plusnya ya. Ini ke ground disambung. Tes langsung strumnya, tegangan plusnya 16, jadi 16 ya. Sekarang udah pakai elko naik langsung 16,4. ini tegangan negatifnya 16,4 sama ya. Jadi kalau seluruhnya 32 ya. Untuk sekarang cara pemasangan dioda bleed, ini bongkar dulu. Kalau dioda bleed sangat mudah ya. Ini plus untuk elko, ini untuk keterapa ya, AC ininya. Ini AC, ini min diodanya. Plus AC yang tengah dan negatif ini tinggal pasang ke sini, tinggal pasang ya ke sini. Solder ini juga solder.
jadi dua kakinya tinggal solder saja. Nah ini plusnya, ini kaki plus, ini kaki min, negatifnya. Kita ukur sebelum dipasang LP ya. Untuk tegangan plusnya pakai ini mah 8 ya, 8 volt lebih. Untuk negatifnya 10 ya, kita pasang elko aja langsung. Terpasang ya groundnya, teleponnya sudah. Yang kaki negatif disambungkan positifnya, tinggal ukur saja sekarang. 16,4 16,63 ya, yang ini 16,61. Ya, jadi gitu ya cara pasang dioda biasa dan dioda bleed untuk tegangan 12 volt ya, dan 12 volt min plus CT ya. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Tunggu next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.